Kita mahu kaki saya itu, bagi saya, bagi keluar dulu kaki yang itu. Kaki. Dah cukup jumlah. Melebihi daripada cukup. Dah pukul sini, dah sini. Okey, ini kita ada hari awang 22 lebih ya, 22 apa November 2022. Okey, kita tengok waktu tu ada dengan apa tak saya ada posting ah selain daripada video ni heboh. Waktu tu habislah kita kata apa lah tadi tak adalah peluang Anwar Ibrahim nak jadi apa Perdana Menteri ya. Daripada cukup jumlah dah. Ha, waktu tu kita dengar kenyataan daripada pihak apa Abang Joe Johari di Sarawak buat kenyataan dia, kami sokong Muhyiddin. Bayangkan. Waktu tu lah, ni time ni ya. Malam ni 2 tahun lalu Kelang Kabut UMNO dengan apa PKR ni bermesyuarat bagaimana UMNO pecah 10 dah sudi apa dah tulis buat SD nak sokong apa apa si Muhyiddin. Bagaimana kita tengok mesyuarat ni malam ni ya, 2 tahun mesyuarat besar dalam apa BN UMNO ni sampai Zahid Hamidi nak kena pecat. Jangan main lah sejarah kalau kita ingat lah. Ha, betul. Okey lah ini. Kami dah dapat lebih daripada cukup. Cukup bagi lagi. Cukup jumlah lebih. Dah sudah hantar ke sana negara. Tunggu dia jemput di undang bila baru pasal saja. Ya. Kita mahu kaki saya itu bagi saya bagi keluar dulu kaki yang itu. Kaki. Dah cukup jumlah. Melebihi dah boleh cukup. Dah pukul sini, dah sini. Jangan dulu, jangan tolak, weh. Takut. Rancang. Dia kan dah cukup jumlah lebih. Itu ayat dia. Ini dia pertua dia mana? Daripada... This is... Dia keluar daripada rumah Muhyiddin. Waktu tu orang kata, oh ini kat nama Sri Ramasara. Bayangkan kecewa je kita menonton video ni pada ketika itu. Hampirlah Anwar Ibrahim. Dah declare, in fact malam 19 pagi 20 hari bulan tu Muhyiddin dah sidang media dah declare. Ya, kami dah cukup besok. Kami dah dapat surat jemputan daripada pihak istana untuk akan sumpah pada petang 20 hari bulan itu. Main lah. But, tapi itu dunia itulah. Kadang-kadang kita, saya nak cakap satu lah. Apapun sesuatu, jangan overconfident. Jangan sesekali mendahului masa depan. Itulah. Even kita tengok sebelum itu waktu kempen, kita tengok si siapa? Muhyiddin Yassin. Anwar Ibrahim ni bodoh lah. Anwar Ibrahim ni tak akan jadi PM lah. Ya lah, ini cerita. So, jangan main-main lah. Kita bab-bab masa depan ni ya. Muhyiddin lah. Muhyiddin apa? Anwar apa? PM tepi ya. PM tepi ya. Anwar PM tepi. Mana? Ada satu video saya nak ulang kat. Malam ni kita lihat lebih kurang. Mana? PM tepi ya. PM tepi. Muhyiddin PM tepi ya. Mana? PM tepi. Okay. Kita tengok ingat lah. Kita ni. PM tepi, hey! Anwar Ibrahim. Tak tahu cerita macam apanya bodoh Anwar Ibrahim ni. Malam ni saya nak syekh sedikit. Pasal saya geramkan syekh yang ada kat sana tu. Yang langsung tidak bertanggungjawab. Yang duduk duang di sebelah sana tu berangan-angan. Tak pernah sampai sekarang pun jadi Perdana Menteri. PM tepi, PM tepi, hey! Hey! Anwar Ibrahim. Tak tahu cerita macam apanya bodoh Anwar Ibrahim ni. Malam ni saya nak syekh. Pak jangan main-main. PM tepi. Tak payah ke tahap itu. Dia begitu yakin mereka menang. Itulah, jangan sesekali mendahului.